Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim Al-Ghani dari Fakultas Ilmu Psikologi di Universitas Islam Riau. Di video kali ini saya akan presentasikan tugas dari Bapak Fikri Idris ya, di mata kuliah pengantar psikologi. Dan tema yang saya akan bawakan adalah tentang pikiran atau memori. Sebelumnya saya minta maaf karena public speaking saya kurang bagus ya. Ya, pengertian ingatan atau sharing disebut dengan memori adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Pengertian memori menurut Chaplin 2002 itu fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu, keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali, dan pengalaman khas yang paling ingat. Ya, jenis-jenis memori. Kita masuk dalam jenis-jenis memori. Memori dalam psikologi terbagi dalam beberapa jenis, yaitu memori sensoris. Pengertiannya adalah memori sensoris berkaitan juga dengan penyimpanan informasi yang diperoleh dari penerimaan panca indera. Memori sensoris merupakan proses penyimpanan informasi melalui saraf-saraf sensoris dalam jangka waktu yang pendek. Encoding. Ya, yang kedua, encoding. Dalam memori sensoris, pada saat mata melihat sesuatu gambaran objek melalui sistem indera akan disampaikan ke bagian penyimpanan otak melalui impuls saraf. Storage dalam memori sensoris. Memori sensoris memiliki kapasitas memori yang sangat besar, namun penyimpanan tidak berlangsung lama atau cepat hilang. Ya, jenis yang kedua adalah memori jangka pendek. Memori jangka pendek merupakan proses penyimpanan memori secara sementara, yang artinya memori itu tidak bisa disimpan lama. Encoding dalam jangka pendek. Informasi yang ditetapkan akan diterima di otak dengan sebutan kontrol proses. Informasi akan diproses dan kemudian disimpan. Kontrol proses merupakan proses yang mengatur masukan informasi serta laju kecepatan menangkap informasi. Storage dalam memori jangka pendek. Kapasitas memori dalam jangka pendek terbatas sehingga memiliki kemungkinan untuk hilang. Retrieval dalam memori jangka pendek. Proses mengingat dan memori jangka pendek. Proses mengingat memori jangka pendek tidak terlalu lama karena kapasitas memori yang terbatas untuk mengingat memori jangka pendek bisa dilakukan dengan parallel search atau serial search. Memori jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan proses penyimpanan yang bisa diingat cukup lama dan relatif bersifat permanen. Encoding dalam memori jangka panjang.
proses yang hampir sama dengan memori jangka panjang, namun setelah itu dilakukan proses semantik atau coding. Data akan dianalisa lebih lagi. Storing dalam memori jangka panjang. Proses encoding dilakukan dengan menyaring inti dari informasi yang didapat. Proses encoding dilakukan dengan menyaring inti dari informasi yang didapat, maka penyimpanan informasi bisa berlangsung lebih lama. Selain itu, kapasitas penyimpanan memori juga lebih besar sehingga banyak memori yang diingat permanen. Retrieval dalam memori jangka panjang. Penyimpanan pada memori jangka panjang ini sangat terorganisir sehingga proses pengambilan memori juga bisa cepat dan tepat. Sekarang kita masuk ke faktor kelupaan dalam sebuah memori. Kelupaan terjadi karena ingatan yang tersimpan tidak pernah atau jarang ditimbulkan kembali, sehingga perlahan ingatan itu memudar dan hilang. Konsep lupa memiliki 4 macam teori, yaitu decay teori menganggap bahwa memori akan semakin memudar, teori interferensi menitibiratkan pada interval, retrieval failure kegagalan mengingat memori disebabkan oleh interferensi, teori motivated forgetting kecenderungan melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan sebab fisiologis adanya perubahan fisik di otak dikarenakan gangguan fisik. Lupa bisa juga menjadi tanda fisiologis dari penuaan dikarenakan fungsi sistem saraf yang menurun pada usia tua dan tidak dapat meregenerasi diri lagi. Memori dalam psikologi disebutkan sebagai proses penyimpanan informasi dari apa yang ditangkap oleh panca indera manusia. Hal-hal berupa gambaran dari penglihatan, penciuman, pendengaran, dan apa yang dirasakan akan dipersekusikan lalu disimpan di dalam otak. Memori bersifat sementara ataupun permanen. Memori juga bisa terlupakan atau bisa juga dipanggil kembali saat dibutuhkan. Peranan sistem saraf pusat dalam mengantarkan informasi bersifat sensori merupakan sistem kerja yang utama. Apabila terjadi gangguan dalam penghantaran informasi, maka informasi tidak dapat tersimpan. Pada kondisi lupa, ingatan atau memori yang disimpan mungkin memiliki kekurangan saat proses penyimpanan. Misalnya waktu terpanjang yang kurangnya frekuensi, kurang khas, atau terlalu lama jarang dipanggil kembali. Lupa merupakan hal yang biasa terjadi pada siapapun. Dengan mengetahui sistem kerja memori ini, maka cara belajar atau mengingat informasi bisa diperbaiki dengan lebih sering terpapar informasi. Demikianlah penjelasan yang terkait bagaimana posisi memori dalam kondisi psikologis manusia. Kalau ada kata-kata yang saya ucapkan salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.